masuk melalui lubang-lubang tubuh manusia, lalu memilih tempat aman untuk tumbuh. Kemudian, dengan kecepatan luar biasa, mulai membesar sampai akhirnya memoyak dan menaklukkan tubuh inangnya. Itulah yang kurasakan. Pahaku terasa nyeri dan berdenyut. Dari waktu ke waktu kian membengkak, mirip pepaya kekal. Semakin membesar, terlihat padat berkilat, seolah ada alien yang bertumbuh di dalamnya, menjadikan kakiku ini sebagai inangnya. Aku hafal betul karakter dan kebiasaannya. Dia biasanya lebih pendiam di siang hari dan aktif di malam hari. Bila malam tiba, dia mulai mencengkramkan kuku-kukunya yang setajam pucuk jarum, bergerak naik turun, menusuk-nusuk paha kiriku tanpa henti. Gerakannya membuat aku susah tidur sepanjang malam dan hanya bisa pasrah menerima nyeri. Dia serupa parasit yang menempel, menyedot darah dan makanan dari tubuh inangnya untuk menguatkan tubuhnya sendiri. Ketika sakit ini mulai menggerogoti, aku sudah berobat ke sana kemarin. Aku pernah didiagnosis dokter mengidap otot robek. Anda terlalu sering berolahraga, katanya. Aku bahkan pernah dioperasi karena menurut dokter terkena saraf kejepit. Ketika rasa sakit ini belum juga hilang, dokter itu malah bicara padaku dengan ringan. Kamu mungkin hanya stres, Indah. Kamu butuh liburan. Sudah berapa kali aku pergi ke sini? Dia banyak perubahan yang terjadi. Satu hari, aku mendatangi seorang sensei yang dikenal mampu mengatasi segala macam penyakit. Sebut saja jantung, stroke, darah tinggi, sampai impotensi. Entah kenapa, sejak awal aku sudah skeptik. Banyak pasien mengantri di kliniknya. Usianya kutaksir sekitar 50 tahunan. Bermuka bulat dan berperut sedikit kucing. Wajahnya tampak segar dan kencang. Ia mengamati pahaku. Mulutnya. Memencetnya keras-keras. Kamu
tidak dipercek, tidak ketahuan ini penyakit apa. Ya jadi apa penyakit saya? Sensei itu menganalisis dengan penuh percaya diri. Ada air. Yang benar saja. Setelah mau mencet itu keras-keras, cuma itu kesimpulan yang bisa dia berikan. Kasian sekali pasien yang sudah panjang mengantri di kliniknya. Aku pun pulang dengan perasaan kesal. Baik di lantai disco maupun
dia tidak hanya memperbaiki kaki, tapi juga mulai melemahkan jiwa. Yeah.